Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Batubara bersama dengan Organisasi Kepemudaan dan Insan Pers menggelar dialog kebangsaan dengan tema Generasi Muda Melawan Hoax yang diadakan di Aula Dinas Kesatuan Bangsa Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Dialog kebangsaan ini dilakukan bukan hanya untuk meminimalisir berita hoax, tetapi harus bisa menjadikan Kabupaten Batubara sebagai daerah zero hoax, terutama dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu pilpres. Pada kesempatan yang sama, seluruh pemuda juga mengucapkan ikrar kesepakatan dan menandatangani pernyataan tolak hoax. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Batubara Rafdinal Maliki mengatakan, pemuda Batubara harus berani dan menjadi pelopor untuk menangkis berita hoax. Generasi muda kita harus secara sadar melakukan perlawanan terhadap hoax. Karena melawan hoax ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Jadi gerakan-gerakan anak muda seperti Ansor, KNPI, dan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain itu harus bersatu untuk melawan hoax ini. Musuh hoax ini bukanlah capres atau cawapres, 01 atau 02. Musuh hoax ini adalah musuh semua elemen bangsa, termasuk di dalamnya generasi muda. Generasi muda harus bersatu untuk melakukan perlawanan terhadap hoax. Kita harus memenangkan yang hak dan mengalahkan yang hoax. Siapa saja yang memproduksi hoax untuk kepentingan politik harus dikalahkan. Termasuk di nasional ini menjadi agenda utama dari pemerintah untuk melakukan filterisasi terhadap penyebaran hoax yang ada di Indonesia. Ini bukan kerja sendirian, semua elemen bangsa harus melakukan ini. Perlawanan ini adalah perlawanan bersama dari generasi muda yang ada di Indonesia. Sedangkan Koordinator Nasional Anak Muda Nahdlatul Ulama atau AMANU Ahmad Ridwan Hasibuan mengatakan, generasi muda sudah seharusnya membuat perlawanan terhadap penyebaran berita hoax. Mempunyai komitmen, pasti kita ke depan, kita harus berani bersatu untuk melawan hoax. Jadi ke depan, karena sudah banyak contoh yang menyebar-nyebarkan hoax itu akibat gatal jari, maka yang dihadapkan adalah jeruji besi. Jadi untuk pemuda ke depan kita harapkan hati-hati, hati-hati menggunakan sosmed, hati-hati menggunakan jaringan media lainnya. Jadi saya harap ke depan kita harus pandai-pandai menelaah berita, kita baca dulu, harus kita teliti bagus-bagus sumbernya dari mana. Jadi jangan sampai kita termakan isu hoax itu. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV. Salam Tribrata.